Video detik-detik pembacokan di Kaligawe, Semarang saat pagi buta viral. Aksi itu terekam CCTV dan viral usai diunggah oleh akun Instagram @kejadian_smg pada Minggu 3 April 2022. Dalam video tersebut terlihat situasi sebuah geng kampung yang sangat sepi. Kemudian ada dua remaja yang mengendarai motor putih melaju memasuki gang. Tiba-tiba dari arah samping ada tiga remaja yang berlari membawa senjata tajam. Remaja berkaos hitam langsung melayangkan senjatanya ke arah pemotor itu dan mengenai pemuda yang membonceng. Sedangkan remaja lainnya mencoba untuk mengejar korban. Beruntung dua pemuda itu berhasil lolos. Usai melakukan aksinya, para remaja itu terlihat senang dengan berjoget dan melompat. Dari keterangan pengunggah, insiden ini terjadi di Karang Kimpul, Kaligawe. Tepatnya pada Minggu 3 April 2022 sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Kejadian dini hari tadi sekitar pukul 1 menjelang sahur, lokasi di Karang Kimpul, Kaligawe. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari netizen, khususnya netizen asli Semarang. Para netizen beramai-ramai langsung menandai akun Instagram Ganjar Pranowo, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan juga tim Elang Polrestabes Semarang.